Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kaum muslimin yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian diantara kita Mungkin ada yang berputus asa dari memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian waktu setiap malamnya atau mungkin setiap kali dia melaksanakan salat dia memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dari kesulitan, agar dimudahkan dalam urusan, diperlancar rezeki dan seterusnya. Sehingga ada sebagian di antara kita mungkin berputus asa dari Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu katakan dalam surat Ar-Rahman ayat 29 yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa Siapa saja yang berada di langit maupun di bumi itu senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta atau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yawmin yaitu setiap waktu setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sibuk untuk mengabulkan setiap doa dari hambanya. Ketika menafsirkan ayat ini, diantaranya adalah Imam Mujahid, seorang tabiin. Itu mengatakan bahwasanya setiap waktu, jadi yang dimaksudkan tadi kula yaumin, yaitu adalah setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa. Setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sibuk untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk untuk melepaskan kesulitan yang ada pada hambanya dan setiap waktu Allah Subhanahu Wa Taala Tersibuk sibuk untuk mengampuni dosa setiap hambanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti meyakini hal ini. Kita seharusnya tidak berputus asa dari berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena setiap waktu ketika hamba yang ada di muka bumi ini baik penduduk langit maupun penduduk bumi dalam satu waktu itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bahasa dengan berbagai macam permintaan walaupun mereka menyampaikannya dalam satu waktu Allah itu sibuk selalu sibuk untuk mengabulkan doa setiap hambanya dan ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwasanya kita memiliki rob memiliki pencipta dan pemberi rizki yang tiada bosan-bosannya mengabulkan setiap doa dari hambanya dan juga tidak bosan-bosannya untuk mengampuni setiap dosa ketika hamba itu bertobat atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat ini juga mengandung pelajaran penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat gina. Yaitu Allah Subhanahu wa ma taala ma maha cukup yaitu maha kaya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi butuh kepada hamba-hambanya bahkan hamba itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merenungkan hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Kita itu tempat bergantung kita adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bosan-bosannya minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang Maha Gina, yang Maha Mencukupi setiap kebutuhan hambanya, itu akan senantiasa mengabulkan doa, apalagi kita memanjatkannya pada waktu-waktu mustajab seperti di malam hari, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Atau ketika antara azan dan ikomah, atau ketika kita berada di tempat-tempat yang mulia, seperti ketika seorang itu berada di tanah haram, ketika berada di masjidil haram, ketika melakukan sa'i, ketika melakukan ibadah-ibadah yang lainnya juga yang mulia, yaitu ketika saat musim haji, ataupun di tempat-tempat yang lainnya, dan waktu-waktu yang lainnya, itu Allah sibuk untuk mengabulkan doa setiap hambanya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, hendaklah kita senantiasa untuk memohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat bergantung kita adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti kebiasaan orang-orang musyrik, tidak seperti kebiasaan orang-orang yang berbuat syirik. Mereka malah menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar doa mereka. Kalaupun mereka itu mendengar doa tersebut, doa tersebut juga sangat mustahil untuk dikabulkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.